Baik, kita kembali SNUTV ke tempat makam pahlawan nasional Pangeran Hidayatullah Sultan Banjar yang diasingkan, yang dibuang oleh Kerajaan Belanda, yang diasingkan di penguasa Kesultanan Banjar Pangeran Hidayatullah yang berkuasa dari tahun 1857 sampai 1862. Nah, Sultan Banjar ini, Pangeran Hidayatullah bersama dengan wali Sultan Pangeran Mangkubumi Wirakusuma bersama dengan Ratu Siti dan sekeluarga itu diasingkan ke Belanda, ke Cianjur, Jawa Barat. Jadi juriat Kesultanan Raja Banjar yang dibuang ke Cianjur ya, ke sini ya. Nah, ini kembali saya Henry, putra dari Ratu Yuyu Wayu Ningsih bin Pangeran Musa bin Pangeran Muhammad bin Pangeran Mangkubumi Wirakusuma bin Sultan Muda Abdurrahman bin Sultan Adam bin Sultan Sulaiman Rahmatullah berkunjung ke Uyut ya. Kakek di sini kita masuk untuk para subscriber ya SNU. Saat ini kita ke ziarah religi ke makam Pangeran Hidayatullah dan ke makam Pangeran Mangkubumi Wirakusuma. Oke, ikutin perjalanan wisata religi SNU TV. Oke, ini dipagar, kalau bukan keluarga dari keturunan Sultan Mangkubumi, Sultan Hidayatullah maupun Mangkubumi, ini nggak dibuka. Ini sudah dibuka ya gerbangnya. Assalamualaikum. Ya. Dan ini peresmian ya. Makam pahlawan nasional ya. Makam pahlawan. Ya, ini kalau bukan keluarga ya, enggak bisa masuk. Salamullahi ya sada minar rahman yaghshakum ibadallahi jinnakum qasadnakum talabnakum تعينونا تغيثونا بهمتكم وجلواكم فأحبونا وأعطونا عطاياكم هداياكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عباد الله جئناكم قصدناكم طلبناكم فلا خير. Udah dijemput Bimerinya? Udah tadi. Di mobil? Udah di mobil Bimerinya. Oke. Ini masuk ke dalam makam Pangeran Hidayatullah dan makam Pangeran Mangkubumi Wirakusuma, izin dengan Pangeran Bonang Kuncen yang menjaganya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Ya.
pelan-pelan gak akan kedengeran. Halus misalnya. Ini aja, Pak. Terang kok, Pak. Ini aku ujut kakek. Bapak kirim doa ke sini. Ini kakek turun Andre. Ini Mangkubumi. Mangkubumi. Uh-uh. Pangeran Mangkubumi. Yes. Aduh, Pak. Ini, Pak. Kesini.